Hai guys, Assalamualaikum. Okay, sebelum nak gunakan PayWave ni, saya dah tanya dulu dekat BigPay support. Dia kata kena activatekan dulu kad dekat apps. Dia cakap pergi dekat bahagian kad tu ada pin setting, nampak tak? So tekan pin setting tu. Kemudian dia akan pergi dekat sini untuk confirmation. So ini korang punya fingerprint ataupun postcode korang lah untuk buat perubahan dekat dalam apps ni. Okay, so masukkan korang punya ni lah, fingerprint ataupun postcode sendiri. Okay, kemudian dia akan pergi dekat sini, dia suruh create your card pin number. So yang ini untuk tujuan ATM withdrawals dan juga purchase, belian. So masukkan korang punya nombor pin dekat sini. Okay, kemudian dia suruh repeat semula pin yang korang create tadi untuk ATM withdrawal dan juga purchase. Okay, so then kemudian korang boleh pergi ni lah, beli menggunakan PayWave. Okay, so kita akan pergi dekat Mr. DIY dulu. Okay, pulau. Okay, so tadi saya nak guna PayWave, dia tak menjadi. So cashier tu dia gunakan ni lah, pakai pin. So tadi saya masukkan pin number, mungkin kali pertama ni tak boleh kot kalau nak guna PayWave. And then saya akan cuba lagi untuk pergi kat kedai lain pula nak gunakan PayWave, sama ada menjadi ataupun tak. Okay, kucing saya tak makan. Tak makan nak? Ha, ayuh, tak makan. Maya suka pun tak makan.
4, 6, 8. Ubat cacing nak? Ha? Ubat cacing? Cacing, nanti dulu lah. Okay. 47 dah pusing. Dah kaitkan lah. Saya lupa ini macam mana. Saya nak scan pucing lah ni, jangan cua. Tak, scan pun tau. Saya jawab, depan lah. Jawab yang depan scan lah. Cemen kaya baik, depan lah. Tak ada paywave ni? Ada, ada. Siap eh. Tak tahu ini. Okay. Password macam mana? Belum register kan? Okay. Terima kasih. Sama.